God of War Ragnarok itu akan jadi sequel dari seri Ragnarok, seri God of War sebelumnya, game terbaik tahun 2017-2018, ya kan? Halo semuanya, balik lagi bersama gue Devi Firdaus di GG Top 5. Kali ini gue mau ngasih tau lo daftar 5 game AAA yang wajib banget lo tungguin di tahun depan alias tahun 2022. Dan secara kita sekarang udah masuk di akhir tahun nih. Sekarang bulan November, besok Desember, Januari 2022. Nah, ini beberapa game ini, alias 5 game ini, itu bakal rilis di tahun 2022. Nah, tapi sebelum kita masuk ke daftarnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe, ya kan, supaya nggak ketinggalan berita-berita seputar dunia gaming lainnya. Nah, kalau udah like dan subscribe, kita langsung aja masuk ke daftar gamenya. Game yang pertama ada Horizon Forbidden West. Ini merupakan sequel dari Horizon Zero Dawn yang merupakan game terbaik tahun 2017-2018, ya kan? Dari segi jalan ceritanya, Horizon Forbidden West ini akan melanjutkan petualangannya si Aloy di dunia post-apokaliptik yang banyak robot dan ya misteri-misteri lah gitu ya. Nah, game ini direncanakan akan rilis secara eksklusif seperti awal ya, untuk PlayStation only. Kali ini untuk PlayStation 4 dan 5 dan rilisnya tahun 2022 tahun depan gitu. Jadi tanggalnya belum tahu bulan apa atau tanggal berapa, tapi sudah dipastikan tahun depan ini game bakal rilis. Yang kedua, God of War Ragnarok. God of War Ragnarok itu akan jadi sequel dari seri God of War sebelumnya yang mengisahkan tentang Kratos. Kali ini akan masuk ke dalam legenda Nordik. Alias nanti bakal ketemu sama Thor, bakal ketemu sama Odin, dan ya mengebahas Ragnarok lah gitu kan. Ragnaroknya beda ya sama yang di Marvel, by the way. Jangan disamain. Mungkin mirip-mirip, tapi enggak, bukan itu. Gitu kan. Nah, nanti God of War Ragnarok ini bakal dikonfirmasi nih, udah dikonfirmasi rilis tahun 2022, tapi enggak tahu kapan. Cuma kata gue sih bakal rilis di pertengahan bulan sih, karena trailernya udah rampung, terus ya udah tinggal nunggu aja lah gitu. Ketiga, Starfield. Starfield adalah game besutan Bethesda Softworks yang kini berada di bawah perusahaan Xbox Game Studio. Ini bisa dibilang game sci-fi RPG gitu kan, yang dibuat khusus untuk Xbox Series X dan Xbox Series S. Karena Bethesda kan udah beliin yang Microsoft nih, jadi ya Xbox eksklusif dong, ya kan? Dari segi jalan cerita, game ini akan membawa dunia baru dan petualangan baru kepada pemain yang bertemakan luar angkasa. Jadi buat lo yang suka soal space-space gitu kan, perang-perangan luar angkasa, nih, Starfield tungguin. Starfield dijadwalkan akan rilis pada November 2022 mendatang. Yang keempat, ada Elden Ring. Nih, Elden Ring ini adalah game RPG yang dikembangkan oleh From Software dan Bandai Namco. Tuh, Bandai Namco nih yang bikin, pasti keren kan? Nah, game ini tuh yang bikin adalah game ini membawa cerita dari penulis populer yaitu George R.R. Martin yang mana merupakan penulis dari Game of Thrones juga. Nah, kalau gue lihat dari sneak peek, poster, dan dilihat dari penulisnya, kayaknya game ini bakal membawa nuansa di dunia abad pertengahan gitu deh, atau di Dragon Age gitu, ya kan? Mirip-mirip Dragon Age. Nah, kalau soal tanggal rilis, game ini akan rilis di pada bulan pertama, bulan 2022, yaitu 25 Januari 2022, dan bisa di pre-order lewat Steam saat ini juga. Yang kelima, Gran Turismo 7. Last but not least, ada game legendaris yang terus-menerus berkembang, yaitu Gran Turismo. Dan siapa nih yang buat lo yang udah nggak sabar nih mau mainin game Gran Turismo? Sekarang grafiknya makin apik, makin camik, makin mantep, makin realistik ya. Itu game ini akan meluncur pada 4 Maret untuk konsol PS4 dan PS5 ya, PS eksklusif. Jadi untuk yang PC, Xbox mau bersabar, ini ujian. Tapi PC kayaknya bakal rilis kayak setahun lagi lah gitu kan. Dan untuk keterangan waktunya gitu, detailnya belum diketahui apakah akan rilis pada bulan apa, cuma tahun 2022 itu sudah dipastikan akan dirilis di tahun itu, gitu. Oke, itu dia 5 game AAA yang wajib banget lo tungguin tahun 2022. Ya, semoga lo sabar ya kan, karena beberapa masih belum ada tanggal tayangnya. Tapi overall itu game-game yang bakal gue tungguin banget, dan
jangan lupa makanya nih subscribe, karena kalau subscribe nanti ketika game itu rilis gue bakal mainin, oke? Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman lo, dan mampir ke media sosial Great Games yaitu Facebook dan Instagram gitu. Nah kalau udah, gue Devi Rios pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Stay gaming.